إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah sampai dengan subuh ini Allah masih memberikan kita sehat badan, umur panjang dan juga kesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita laksanakan satu kewajiban kita umat Islam, yaitu salat subuh berjamaah. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian, begitu juga kepada para tabi'in, tabi' tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, begitu juga kepada ulama-ulama yang mu'tabar yang masih tersisa di permukaan bumi yang menjadi pelita kepada kita umat manusia. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada Abu Imam Syi', kepada Ketua BKM, kepada panitia masjid dan siapa saja yang telah berkecimpung dalam proses pembangunan dan pemakmuran masjid yang kita cintai ini. Begitu juga yang kami hormati kepada pengurus GPS dan pengurus SMS yang telah berinisiatif untuk melaksanakan acara yang seperti ini, yang positif pastinya untuk kita semua dan untuk anak-anak kita insyaAllah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, tahukah kalian apa yang paling dekat dengan manusia?" Maka ketika itu di antara murid Imam Al-Ghazali ada yang mengatakan bahwa yang paling dekat dengan manusia adalah keluarganya. Lalu kemudian ada murid yang lain yang mengatakan bahwa yang paling dekat dengan manusia adalah orang tuanya. Kemudian Imam Al-Ghazali menyanggah sambil berkata, "Wahai anakku, yang paling dekat dengan kita manusia adalah kematian." Lalu kemudian Imam Al-Ghazali membaca ayat, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah tiba, tidak bisa digeser walaupun sedikit pun. Tidak bisa dipercepat semenit pun dan tidak bisa diperlambat walau sedetik pun. Dari peristiwa ini dan dari dua ayat yang dibacakan oleh Imam Al-Ghazali, bisa kita ambil intisari bahwa kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak bisa membedakan mana orang miskin, mana orang kaya. Kematian hana jituri teh urang si putih tuha dan muda. Bahkan kematian tidak bisa membedakan mana rakyat jelata dan mana para penguasa. Kemana Fir'aun dengan segala kekuasaannya, dan kemana Qarun dengan segala kekayaannya, dan kemana Haman dengan segala ilmu pengetahuannya? Jawabannya, kematianlah yang telah melenyapkan mereka semua. Kematian juga tidak bisa membedakan orang yang hina gara-gara maksiat dan orang yang mulia gara-gara taat. Karena para nabi dan para anbiya, para ulama dan para syuhada pun merasakan yang namanya kematian. Bedanya, kematian yang dirasakan oleh para nabi dan anbiya, kematian yang dirasakan oleh ulama dan syuhada,
itu merupakan gerbang awal untuk masuk ke dalam kenikmatan yang telah Allah siapkan yang berakhir ke dalam surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu, bahwa kematian itu adalah satu pintu yang semua manusia akan memasuki pintu tersebut. Wal mushkilatu ma ba'dal maut, yang jadi masalah bukan kematian, yang jadi masalah setelah kematian. Am ilal jannati au ilan nar, kemana kita akan berakhir? Akan berakhir ke dalam surga dengan keadaan bahagia, atau berakhir ke dalam neraka dalam keadaan yang sengsara? Dan ini yang menjadi pelajaran yang harus kita ambil pada makna ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam satu ayat Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Untuk apa? Untuk diperlihatkan amalan yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama wazirnya atau menterinya kedatangan malaikat maut. Ketika malaikat maut sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan malaikat maut melirik menterinya dengan lirikan yang sangat tajam, lalu wazirnya bertanya, "Ya Nabi Allah, siapakah gerangan yang di hadapan kita?" Nabi Sulaiman mengatakan, "Yang di depan kita adalah malaikat maut." Karena gemetarnya, karena takutnya sang wazir, lalu kemudian dia meminta kepada Nabi Sulaiman untuk dipinjamkan kendaraan anginnya supaya dia bisa pergi ke tempat yang jauh melarikan diri dari kematian. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kendaraan anginnya untuk mengantarkan wazir ini ke hujung negeri Hindia. Dan ternyata di negeri Hindia malaikat maut sudah menunggu untuk mencabut nyawanya. Lalu malaikat maut setelah mencabut nyawa wazir Nabi Sulaiman alaihissalam, kembali ke hadapan Nabi Sulaiman sambil berkata, "Ya Nabi Allah, betapa herannya aku hari ini. Allah perintahkan untuk mencabut nyawa wazirmu di negeri Hindia, padahal baru saja wazirmu berada bersamamu di sini. Lalu tiba-tiba ada angin yang mengantar dia ke sana." Lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukannya di antara gedenya orangnya yang punya kendaraan angin tentunya hana. Karena setiap pelarian gedenya dari kematian, sesungguhnya kita sedang melangkah ke tempat di mana ajal kita berakhir. Sebagaimana larinya wazir Nabi Sulaiman alaihi salam dari Palestina ke negeri Hindia, yang sesungguhnya dia sedang mengantarkan dirinya dan mengantarkan nyawanya kepada malaikat maut. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang berbeda Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian sekalipun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Sering kita dengar Raja Namrud. Di mana matinya Raja Namrud? Raja Namrud meninggal dalam istananya, dalam bentengnya yang sangat kokoh, yang dijaga oleh pasukannya. Bukan ketika Raja Namrud bersembunyi dari kematian dalam bentengnya, Allah mengirim tentara gajah untuk mengobrak-abrik bentengnya. Apakah Allah mengirim tentara banteng untuk menyeruduk bantengnya? Tidak. Allah cukup mengirim tentara yang paling kecil, yang tidak harga ada harganya di mata kita, berbentuk seekor nyamuk. Lalu Raja Namrud meninggal dalam
istananya yang dijaga oleh pengawalnya dengan seekor nyamuk yang masuk ke hidungnya dan meninggal dalam keadaan yang tersiksa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pun kita hari ini tidak ada yang punya istana, apalagi istana yang dijaga oleh pengawal kita. Maka bagaimana kita merasa aman dari kematian yang setiap saat mengintai kita? Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita tahu bahwa kematian itu adalah hal yang pasti, lalu apa yang telah kita siapkan untuk menyambut kematian itu? Maka di antara ulama ada yang mewasiatkan kepada kita, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita meminta kepada Allah 5 perkara. Yang pertama, selalu kita minta kepada Allah semoga Allah memberi kita hidayah. Setelah Allah beri kita hidayah, kita meminta semoga Allah memberi kita istiqamah di jalan hidayah. Dan yang ketiga, kita minta semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang keempat, kita minta semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir, kita minta semoga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ulama, dari 5 pokok permintaan yang senantiasa kita minta kepada Allah, intinya cuma satu, yaitu kita minta semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa itu menjadi pokok permintaan? Karena mati dalam keadaan husnul khatimah itu akan menentukan tempat kita kembali setelah kita mati, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah menjadi barometer suksesnya amalan dan iman kita selama hidup di dunia, yang nanti akan berakhir ke dalam surga. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang diriwayatkan secara marfu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang paling mulia, salah satu sahabat Nabi yang bisa masuk surga dari pintu mana saja, beliau dalam untaian doanya sering berdoa kepada Allah. Apa doa Abu Bakar? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik adalah penghujungnya. Waj'al khaira amali khawatimahu, dan jadikan amalanku yang terbaik adalah penutupnya. Menyana ada sumayang, maka sumayang yang paling khusyuk adalah bak bengahnya gedanya sumayang untuk duha gedanya mati. Menyana gedanya mencedekah, maka sedekah yang paling rayut dan yang paling ikhlas adalah leh gedanya mencedekah, lehnyan gedanya mati. Menyana gedanya sumayang tahajud beklang, maka tahajud yang paling indah bak malamnya gedanya tahajud, bak bengahnya gedanya mati. Waj'al khaira amali khawatimahu, dan jadikanlah amalan terbaik penutupnya. Waj'al khaira ayyami yawma liqa'ika bi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari perjumpaanku denganmu. Menunjukkan dom Abu Bakar, sahabat yang paling mulia, yang dijamin masuk surga, mantang nemu doa semoga mendapat husnul khatimah, akhir yang baik. Apalagi getanya orangnya yang gelam dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih butuh kepada doa husnul khatimah, semoga Allah mewafatkan getanya dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan Allah, berikutnya getanya pun tidak bisa memprediksikan pakiban keadaan getanya bak urang mati. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak lagi antara dia dan surga kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab, dan ternyata ketentuan Allah telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nar, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia masuk neraka. Berikutnya, wa inna ahadakum, ada di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka
hingga tidak ada jarak lagi antara dia dan neraka kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, dan ternyata ketentuan Allah telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhulaha, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Diriwayatkan ada seorang lelaki dari Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian lelaki ini ingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendatangi seorang abid untuk meminta fatwa. Dia bertanya, "Wahai Syekh, apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku?" Maka abid ini tanpa ilmu mengatakan, "Dosamu terlalu banyak, tidak ada ampunan untukmu." Lalu marahlah pemuda ini. Dia ambil pedangnya dan dia tebas leher sang abid tersebut dan genap 100 jiwa yang melayang di tangannya. Besoknya dia datang ke tempat orang alim. Lalu dia bertanya, "Wahai Syekh, apakah Allah masih mengampuni dosaku setelah aku membunuh 100 jiwa?" Lalu Syekh tersebut mengatakan, "Ya, ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu ingin bertobat kepada Allah, tinggalkan kampung halaman ini dan hijrah ke kampung tetangga, karena di sana banyak orang soleh yang akan membimbingmu dan menuntunmu menuju Allah Subhanahu wa taala." Lalu berangkatlah anak muda ini berhijrah meninggalkan kampung halamannya untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanannya Allah cabut nyawanya. Setelah meninggal pemuda ini, malaikat rahmat dan malaikat azab itu berselisih. Malaikat azab ingin menyeretnya ke neraka karena 100 jiwa telah terbunuh di tangannya, dan malaikat rahmat ingin memasukkannya ke dalam surga karena dia telah tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Israel untuk menjadi penengah. Akhirnya dihitung lebih jarak mana yang telah ditempuh atau yang masih tersisa, dan ternyata pemuda ini sudah lebih mendekati kepada tempat yang ditujui. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Padahal setelah 100 jiwa terbunuh di tangannya, dia tidak melakukan satu ibadah pun, dia tidak melakukan satu kebaikan pun, kecuali hanya satu, yaitu kembali kepada Allah, bertobat atas dosa-dosanya dan berhijrah meninggalkan masa lalunya demi mendapatkan masa depan yang lebih cerah yang berakhir ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang-orang yang melakukan amalan penduduk neraka hingga tidak ada jaraknya lagi antara dia dan neraka kecuali sehasta, dan ternyata ketentuan Allah yang berbicara. Akhirnya dia melakukan amalan penduduk surga dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, yang hari ini kita beramal dengan amalan penduduk surga? Tentunya kita hari ini beramal dengan amalan penduduk surga. Di antaranya kita melakukan solat subuh berjamaah di masjid. Akankah kita berakhir dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dalam kitab Sirajut Talibin diceritakan Fudail bin Iyad, salah satu ulama dari Bani Tamim yang telah mendidik anak muridnya puluhan tahun, yang telah melahirkan ribuan ulama di tangannya. Pada suatu hari beliau mendengar bahwa ada salah satu murid seniornya yang sedang sakit keras. Akhirnya Fudail bin Iyad berinisiatif untuk menjak kunjung murid yang tengah sakitnya. Ketika sampai di rumahnya, beliau melihat bahwa muridnya sedang terbaring dalam keadaan sakaratul maut. Lalu kemudian Fudail bin Iyad mencok Al-Quran, mencok mushaf, membaca Al-Quran. Jikun li muridnya la takro, bek ne baca han iklun dengar. Lalu kemudian Fudail bin Iyad ne talqin, dekun la ilaha illallah. Muridnya pun jikun, ana bari tuhu, lun telah melepaskan diri dari tauhid. Lalu lejikunnya meninggailah murid Fudail bin Iyad. Sudah tak Fudail bin Iyad, wakil Allah kena perlihatkan salah siro murid gaknya yang
paling soleh, yang paling alim dalam kawan, mampu Allah matikan dalam keadaan husnul su'ul khatimah. Akhirnya Fudhal bin Iyad karena berat tak sedih menyentamang langkama menyendiri hana getubit-dubit gemerzikir, gemeratib dan seterusnya. Akhirnya bak sabah malam Allah nukulumpa bak Fudhal bin Iyad bahawa murid konyan yushabu biwajihi ala nar, sedang ditarik dengan mukanya dalam neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka urunya getanyo yang oh bengah ka u masjid solat berjamaah sumayang lain be ilai tinggai telat pun han, sedekah getanyo hana kurung, baca Al-Quran pun hana kurung, ibadah-ibadah yang lain pun hana kurung. Pertanyaannya, siapa yang berani menjamin bahawa getanyo akan mati dalam keadaan husnul khatimah? Dum ramai orang lain yang lebih haya dari getanyo, yang lebih anem dari getanyo, yang lebih hebat dari getanyo. Nah, yang Allah tu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sering kat kita yang muda, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu kemudian dalam kitab Al-Ittihad As-Sadatul Muttaqin dijelaskan ada dua kategori orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama al-juhud wa syukuk. Maksudnya ketika nyawa sudah naik ke gargorah, wate nyawang kaji ek bak mare, lega tanya ka ragu teh ku Tuhan. Urangnya mantung ketanya manteng sehat, manteng yakin teh bahwa Allah Rabbuna, Muhammad Rasuluna, wal Quran kuduatuna. Nyo tertancap sangat kokoh dalam hati ketanya dengan keyakinan yang luar biasa. Tapi wate ji ek nyawang ketanya bak mare, ija iblis digoda Tuhan yang ken Allah, Muhammad ken Rasulullah. Lalu timbul ragu-ragu dalam hati getanyo dan gitubit nyawang leh ragu-ragunya yang dikategorikan oleh Imam Az-Zabidi sebagai mati yang su'ul khatimah, mati yang hanagat tamang dalam neraka, hanatubit kekal dalam neraka. Maka sering tak gekeun leh khatib-tib urang Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kategori yang kedua, mati yang hanagat adalah wate jie nyawang bak mareh, truk nyawang bak gara-gara. Lega tanyo manteng terasa cinta kepada dunia. Ya Allah, rumah lun ubi raya kalun pegat golam sempat lun tempati. Kendaraan lun cukup mewah golam sempat lun nikmati. Atau mungkin rumah lun mantang cukup tari ya Allah. Anak lun mantang ubut-ubut ya Allah. Padahal menanji dubian nyawa, kata pelikut mandum dunia. Kau selesai lagi tanya dengan mandum harta, harta yang kita tinggalkan, kau berpindah ke pemilikan dari kita kepada ahli waris kita. Maka seandainya kita mati dalam keadaan manteng merindukan dunia, dikatakan oleh Imam Az-Zabidi termasuk dalam mati su'ul khatimah, tamang dalam neraka tapi natubid. Allah hanya mengazab sebedar dan sekadar dosa yang dia miliki. Jemaah yang dimuliakan Allah, buat yang teruk. Sebagai kesimpulan dan harapan yang terakhir, kita yang mendoa bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan menjadi penyebab Allah akan hukum mati kita dalam keadaan selamat iman. Karena rugotat kita bila uronyo kita sumayang, uronyo kita puasa, bahkan uronyo kita haji dengan ibadah yang luar biasa menguras tenaga dan menguras biaya, lalu ternyata dengan ibadah-ibadahnyo tidak membuat getanyo mati dalam keadaan husnul khatimah, maka rugo mandung ibadah yang getanyo lakukan urunyo. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jemaah urang Syiklun ban Bandung, umi dan ayah jalan aso syurga ban Bandung, getanyo mudoa ba Allah semoga getanyo mandung rupa mati oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.